Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV, dimanapun anda berada, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat gambaran tentang seorang mukmin dengan berbagai macam tipe-tipenya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau bersabda, "Masalul mu'mini yaqra'ul Qur'an, masalul utrujah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa masalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an, masalut tamrah, la riha laha wa ta'muha khulun. Wa masalul munafiqin la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Wa masalul munafiqin ladzi yaqra'ul Qur'an masalur rihana rihuha tayyibun wa ta'muha murun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti utrujah, buah limau yang manis. Baunya enak, baunya harum, dan rasanya pun enak. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak berbau, akan tetapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah pare, pahit rasanya dan tidak memiliki bau. Sedangkan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana, baunya harum, tetapi rasanya pahit. Sahabat Amal Islami TV, dimanapun anda berada, hadis ini bermaksud membandingkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata, sehingga dapat dibedakan antara seseorang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran. Padahal sesungguhnya sudah jelas bahwa manisnya membaca Al-Quran tidak dapat dibandingkan dengan manisnya benda-benda di dunia ini, seperti misalnya buah limau dan buah kurma. Namun demikian, hal-hal yang khusus dalam persamaan ini akan menjadi saksi mengenai bagaimana ilmu nubuah itu dan betapa luasnya pemahaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, limau dijadikan sebagai permisalan. Limau akan memberikan bau wangi pada mulut, mempercepat pencernaan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Semua manfaat yang dimiliki oleh buah limau ini secara khusus memiliki hasil yang sama dengan pembacaan Al-Quran. Misalnya, mewangikan mulut,
membersihkan batin dan menguatkan keruhanian. Manfaat-manfaat ini didapatkan melalui pembacaan Al-Quran, dan secara kiasan masih banyak lagi kesamaan manfaat dengan buah limau yang manis tadi. Salah satu manfaat khusus dari buah limau adalah bahwa jin tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat buah limau. Begitu juga rumah yang senantiasa dibacakan ayat suci Al-Quran, maka tidak akan didekati oleh makhluk-makhluk tersebut. Jika hal ini benar, maka ini benar-benar merupakan kelebihan khusus yang dimiliki Al-Quran. Bahkan buah limau juga dikatakan dapat menguatkan daya ingat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwa tiga hal yang dapat menguatkan ingatan, yaitu 1. Bersiwak, kemudian yang kedua berpuasa, dan yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak kasturi. Walaupun kita tidak memiliki kasturi, akan tetapi dengan berdekatan dengannya, kita akan mendapatkan bau wanginya. Begitu juga sahabat yang buruk adalah seperti tukang pandai besi. Walaupun kita tidak terkena apinya, tetapi kita akan terkena asapnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Seseorang harus memperhatikan dengan siapa ia mesti berteman, dengan siapa ia harus berkawan, menjadikan sahabat karibnya, dan siapakah teman bergaulnya. Semoga kita semua dapat menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati kita, yang akan menuntun kita, menjadi teman kita di dunia, menerangi kita di alam kubur, dan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerangi hati kita dengan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.